Alhamdulillah iki dino kok cuacae lumayan bersahabat eneng panas sih. Ini kondisi tanaman padi kami varietas Y64 yang saat ini genap berusia 82 HST. Harusnya ini sudah layak ya untuk dipanen, tapi memang karena hujan terus akhirnya pihak pemanen selalu gagal untuk melakukan proses pemanenan karena hujan. Mudah-mudahan besok kalau enggak hujan sudah bisa dipanen. Mengingat gabahnya sudah hampir 100% menguning ya. Saat ini saya berada tepat di galengan batas antara petakan pertama dengan petakan kedua. Petakan pertama 1300 meter persegi, petakan kedua 1700 meter persegi, atau totalnya 4000 meter persegi atau 0,4 hektar. Untuk varietasnya sama Y64, hanya beda umur, di mana di petakan pertama saat ini usianya 82 HST, di petakan kedua usianya beda 1 minggu lebih muda atau 75 HST. Dari penampilannya sepertinya kita bisa panen secara bersamaan antara kedua petakan. Untuk petakan yang pertama kita menggunakan bibit dengan usia 42 HSS dan petakan kedua usia bibitnya 47 HSS atau selang 5 hari dari pembibitan yang sama dan petakan di pembibitan yang sama. Sudah sangat-sangat kering ini. Padahal baru ada panas beberapa jam, alhamdulillah sudah seperti ini. Memang di daerah kami ini kalau sudah panas ya suhunya di atas rata-rata. Ini nak dikempit karo bambu terus diinik ngambiak, nah, baru difoto atau di video ini. Mantep, jos. Dan sebagaimana yang sering saya jelaskan bahwa tanaman padi kami ini memang insya Allah ya, ini bulan puasa real tanpa menggunakan pestisida, mengandalkan nutrisi semprotes AS, dan untuk penanganan hama penyakitnya juga mengandalkan nutrisi SAS, terutama piranti, parasut, prima SAS, dan saka. Andai pun bisa sebagus ini, walaupun tanpa penggunaan pestisida, walau alam ya, saya rasa mungkin ya karena rezekinya aja lah. Ya walaupun bukan kebetulan, tapi ya dalam bertani itu ada keberuntungan ya, tapi dipastikan tidak ada kebetulan. Setidaknya kena gawe pengganti untuk kondisi melon kami yang rusak oleh banjir. Dan setelah panen ini pun insya Allah kita akan menanam padi kembali ya, dan semua lahan akan kita tanami padi. Mengingat kalau kondisi yang sekarang ini cuacanya sepertinya untuk 2 bulan ke depan juga masih seperti ini ya, banyak penghujan. Dan saya yakin hanya tanaman padi yang toleran terhadap kelebihan air. Sedangkan untuk tanaman hortikultura sepertinya masih sangat beresiko untuk ditanam ya di waktu-waktu dekat ini. Malah nang petakan kedua ini semakin nomboh terus tumbangnya. Kasian. Ambruk.
aman. Mudah-mudahan nggak nambah-nambah. Kasihan guling panen susah. Padahal nggak ambruk ya, alhamdulillah. Oh, lumayan didelok. Meskipun ya nampak tapi malah iso panjang. Ngeri lah. Keren. Kayak tonggo galeng pun ling umure 10 hari lebih tua sudah panen ya. Barusan kepala rombongannya lewat. Harga saat ini untuk GKP 6.500. 3 hari yang lalu informasi masih 6.700, ini turun 200 rupiah lagi. Gemblung. Padahal kalau punya tetangga nggak ada yang ambruk seperti ini. Rata-rata masih tegak. Kalau kondisi tanamannya bisa dilihat dari malai dan bulirnya serta performanya pada doyong ya. Mudah-mudahan ini sebagai parameter bobot dari malai maupun bulir gabahnya. Bismillah, mudah-mudahan terang sisuk mendang dipanen.